What is up, guys? Welcome back to our channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe to our channel. Kita mau unboxing apa nih? Kita baru kedatangan board game. Ini sebenarnya board game lama, tapi kayak ada dia muncul lagi di Kickstarter. Dia jadi ada versi barunya. Gue kurang jelas sih, Cuman sebenarnya gue nge-backin itu gara-gara publishernya. Publishernya itu dari Roxley Game. Oh, Roxley. Yes. Roxley itu yang buat Restron. Jadi kualitas mereka cukup bagus ya. Terus dia orang yang buat Santorini juga kalau nggak salah. Nah, jadi langsung kita buka aja promo pack. Gue nggak tahu isinya apa ini yang di promo pack. Biasalah, Kickstarter. Biasalah. Kayak yang kemarin apa ya? Restron juga ada kan? Ada. Complete promo pack Steampunk Rally Fusion. Jadi dulu tuh udah pernah ada Steampunk Rally ini nih, yang ini. Sekarang keluar lagi yang baru, jadi Fusion. Lalu di sini kalian bisa lihat dan bisa baca Atomic Edition. Ya, Atomic Edition. Jadi kita langsung buka aja. Kayaknya ini dikasih dua karakter baru, jadi ada Dr. Brown sama Red Green. Di sini kayaknya gue nggak pernah main sih, jadi nggak tahu. Gue juga nggak pernah main, jadi nggak tahu. 8 karakter, terus di promo pack ditambah 2 lagi. Gitu. Ini beneran kita ngeblank banget. Nggak tahu apa deh Dan. Ya ini karakter-karakternya tuh. Ya. Ini yang tadi di promo pack ada kartu-kartunya juga. Belakangnya tuh, jadi kita juga masih belum tahu. So good. Insertnya begini, kita ada dadu banyak ya. Ya, ada gear, lalu ada kartu-kartu crank sepeda gitu ya. Ada kartu-kartu cuy, bagus banget cuy. Iya, ini sih harusnya bisa, sumpah ini bagus banget sih. Ini buat apa tapi ya? Oh, keren sih, detail banget maksudnya. Oh my god, tuh. Jadi ini Roxley, game Roxley. Ya, Roxley. Jadi ini game tentang balapan ya. Rally. Jadi ini ada tile-tilenya di sini. Itu kita sambung menyambung menjadi satu. Ya, ini tilenya. Oh, apakah ini poin? Ini tuh poin ya. Jadi ini yang kecil. Jadi ini tuh ada 3 macam. Iya, ada yang gede, satu, yang sedang, sama yang kecil. Ada 3, ada 10. Ya. Cuman gue nggak tahu nih bedainnya gimana, yang satu ya yang mana, yang tiga yang mana, yang 10 yang mana. Nah ini 1, 3, 10. Ini ada yang gede, ada yang ini, kayak nggak ada indikatornya gitu. Sama ya, ini tuh balik sama ya. Sama. Oke, nanti kita lihat kualitas kartunya. Ini dadunya harus dipisah lagi per warna. Ini dua warna cuy dadunya. Hijau. Ya ini dadunya kan harus dipisah. Gak ada dikasih tahu gimana? Gak ada sih. Tempat ini. Nah, ini kan pasti buat kartu nih. Yep. Ini fix buat kartu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan nggak kalian? Ya kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh kan buat kartu semua kalau udah di sleeve. Nah ini nih. Gue demen nih beginian. Nah ini ada tile-tilenya ya. Start. Jadi ini untuk balapan, nanti kita set up, nanti yang mana nanti bisa jadinya begini. Kalian lihat yang di tengah-tengah itu. Ya. Petanya ya. Petanya. Lalu ini ada standee. Standee itu untuk ini. Buat ini si karakternya. Banyak banget karakternya. Iya. Jadi gini ya. 4 macam dadu ini namanya Fusion die ya. Karena eh tuh
15. Loh. Hah? Angkanya? Ini 9. 9. 7. 6. 5 6 kayaknya 5 8. 6 7 8 9. 9 7. 4 dari 4. 4. Eh, dari 4. Oh. Sampai bingung gue. Kenapa itu tadi ada penuh gitu? Ternyata. Lalu yang merah dan ini ada namanya hit dice. Lalu ada steam dice, lalu ada electricity dice. Lalu ada ini namanya damage gauge ya. Ini damage gauge itu kayak ada ini bisa diputer-puter gitu. Terus ini ada play direction token, bisa bolak-balik ya. Mungkin ada yang bisa nge-reverse. Lalu ini tuh on ramp tile, starting tile kayaknya. Ini bisa dilipat lalu bisa ditaruh di sini. Oh, ngepas ya. Yes, ngepas. Lalu ini jadi gini ya. Ditutupin lagi. Ini botok-ketok kendali. Oke, jadi pada intinya ini game balapan. Game balapan. Jadi ini upgrade dari Steam Pang Rally yang biasa. Jadi ada namanya Fusion. Gua nggak tahu yang Steampunk Rally yang sebelumnya sama yang Fusion ini bedanya apa, karena gua nggak punya yang Steampunk Rally yang biasa. Gua punyanya sekarang baru ada ini Fusion. Jadi ini tuh settingan story-nya tuh tahun 1953. Ya, ini racing game. Terus ceritanya karena tahun 1953 kita tuh pakai steam power kereta ya. Ininya di sini ya, samping-sampingnya bagus sih. Ada artnya ya, ada artnya. Cuma ini doang. Oke, cuma sisi ini doang. Oh, kayaknya mungkin ini buat ngeliin kartunya. Ini kartu ini. Oh, that's right. Anda smart. Jadi ada gold machine parts, ada silver machine parts, ada copper machine parts, ada boost cards, ada other cards. Not bad. Jadi sampai situ dulu, I guess. Unboxing kita Steampunk Rally Fusion. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.